Ya, halo pemirsa, Anda masih menyaksikan Sine Today spesial di hari ulang tahun DKI Jakarta. Kota Jakarta merayakan hari ulang tahun ke-497 pada 22 Juni 2024. Sebelum resmi menjadi ibu kota negara, Jakarta memiliki sejarah yang panjang. Hari jadi Jakarta diperingati setiap tanggal 22 Juni. Berbagai literatur menunjukkan ibu kota berganti nama beberapa kali. Awalnya Jakarta bernama Sunda Kelapa, sebelum akhirnya berganti menjadi Jayakarta, Batavia, dan Jakarta Tokubetsushi. Jakarta memiliki luas sekitar 664,01 km persegi dengan jumlah penduduk 11.240.000 jiwa pada tahun 2023. Jakarta memiliki 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administrasi. Jakarta terletak di pesisir bagian barat Pulau Jawa. Tanggal 22 Juni menandai peristiwa bersejarah pada tahun 1527. Pasukan Demak Cirebon di bawah pimpinan Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Kemenangan ini merupakan momen penting dalam sejarah Jakarta dan menjadi dasar penetapan tanggal 22 Juni sebagai Hari Jadi Jakarta. Pasca penaklukan, Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berasal dari kata jaya dan karta, yang bermakna kemenangan yang gemilang. Sejak saat itu, Jayakarta berkembang menjadi kota pelabuhan dan perdagangan yang penting di kawasan Asia Tenggara. Namun perjalanan sejarah Jakarta tidak selalu mulus. Pada tahun 1619, Belanda menjajah Jayakarta dan mengubah nama menjadi Batavia. Nama ini bertahan selama 350 tahun hingga akhirnya Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pada tahun 1956, pemerintah kota Jakarta menetapkan tanggal 22 Juni sebagai Hari Jadi Kota Jakarta. Penetapan ini didasarkan pada penelitian sejarah yang menunjukkan bahwa tanggal tersebut merupakan hari berdirinya Jayakarta. Tim Liputan iNews melaporkan.